channel aku bersama aku Kira. Hari ini aku pertama kali membuat minuman. Minumannya adalah minuman bubble. Supaya lebih keren, bajunya tidak kotor, aku mau pakai celemek. Wah, keren sekali kan? Ini bahan-bahannya. Teman-teman, cara membuatnya simpel banget loh. Ikutin aku terus ya, jangan kemana-mana dulu. Cara membuatnya, pertama-tama kita ayak tapioka ini semuanya dan bubuk coklat. Pelan-pelan ya. Kita campur dan sisihkan. Kemudian kita masukkan air, brown sugar. Terakhir kita masukkan tepung tapioka. Kita campur, lalu kita masak sampai mendidih. Ke kompor. Sampai mendidih ya teman-teman. Sekarang sudah mendidih, lalu kita masukkan tapiokanya dan bubuk coklatnya ya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Omku yang bantu aku. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Sekarang kita potong 4. Sekarang kita gulung. Tapi pertama-tama aku mau yang ini dulu. Ini yang paling ditunggu-tunggu, bikin bulat-bulat. Banyak kali ya teman-teman. Kita bulatkan-bulatin ya. Kayaknya seperti ini loh teman-teman, bulat-bulat. Sekarang kita didihkan air. Kalau sudah mendidih, kita masukkan bulat-bulatan ini ya, yang coklat ini. Sekarang airnya sudah mendidih, kita rebus kurang lebih 20 menit ya. Sekarang sudah 20 menit ya. Kita matikan apinya atau kompor, lalu kita diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, bubble-nya kita saring ya. Ini seperti ini loh teman-teman. Lalu kita masukkan lagi bubble ini ke dalam sini, lalu kita tuang air dan brown sugar. Lalu kita masak selama 5 menit. Masak pakai api kecil ya. Tara, bubble aku udah jadi. Tinggal minumannya yang belum. Pertama-tama kita masukkan 2 sendok bubble ke dalam gelas ya. 2 sendok aja seperti ini. Lalu kita masukkan brown sugar ke dalam teh yang masih hangat. 1 sendok saja ya. Lalu kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan es batu ke dalam bubble yang tadi.
Lalu kita masukkan teh yang tadi ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan susu cair sampai gelasnya penuh ya. Seperti ini. Kita campurkan semua ya. Minuman bubble aku udah jadi. Aku coba dulu ya. Pasti rasanya enak. Rasanya enak banget loh teman-teman. Enak, enak sekali. Coba di rumah ya. Pasti enak banget. Aku suka banget. Oh iya, jangan lupa like video ini dan subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya juga ya. Kalau begitu, sampai di sini dulu videonya. Bye bye. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Minuman bubble aku udah jadi. Aku coba dulu ya. Pasti rasanya enak banget. Suara